geram dengan pendukung Bupati Padang Lawas nonaktif Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengusir para pendukung dari kantor gubernur. Edi tersulut emosinya. Mana bupatinya? Bupati siapa? Bupati Padang Lawas. TSO sudah ke atas. Sudah. Ya, pemirsa, Anda dengarkan bagaimana emosi dari Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi dan menutup akses masuk kantor gubernur. Kisruh antara pelaksana tugas bupati dan bupati nonaktif diselesaikan dengan dialog antara keduanya yang difasilitasi gubernur. Hasilnya gubernur tetap menunjuk pelaksana tugas untuk menjalankan roda pemerintahan di Padang Lawas. Selesai dilakukan pertemuan, bupati nonaktif dan PLT bupati meninggalkan kantor gubernur. Para pendukung kedua belah pihak pun membubarkan diri dengan tertib. Saya pamerin nanti sendiri, Pak. Ya udah, ribet sekali, kok. Ini apa, dibubarkan? Oke, Pak.